keterkaitan antara tersangka dan pelaku korban. Kemudian dari situ tersangka ini mengejar ke arah korban sambil menembakkan senjata air gun ini 4 kali. Yang satu kena motor, 2 kali kena motor, 1 kena punggung, dan 1 meser. Kejadian ini muncul dan viral di media sosial dan mendapatkan beberapa informasi dari saya. Kemudian dari situ kita melakukan penyelidikan dan kemudian kita lakukan penangkapan, kita lakukan penegakan hukum. Alhamdulillah sudah kita tangkap, sementara nanti kita akan proses. Sebelumnya saya nggak tahu kiri ada motor mas. Saya ambil dulu lalu saya dengar gedorkan itu. Nah, mas berarti saya nggak tahu. Nah, sepertinya kiri saya lihat kosong.